Satreskrim Polres Cimahi ngaguar sindikat tindak pidana penipuan pangwangunan imah subsidi di lalawak Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Total kerugian ngahontal 8 miliar tina duit pamanjer atau DP mang ratus korban anu geus distorkeun ka pelaku. OR jeung IR, Komisaris jeung Direktur Keuangan PT Sukses Bangun Parahyangan ukur bisa ngeluk tungkul nalika dirilis ku Satreskrim Polres Cimahi dina kasus tindak pidana penipuan atawa penggelapan pangwangunan perumahan subsidi di lalawak Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Eta pasualan teh kaguar, mimitina tahun 2016 PT Sukses Bangun Parahyangan ngumumkeun pangwangunan dua komplek perumahan Parahyangan Hill jeung Bukit Parahyangan. Tapi eta pangwangunan perumahan teh mangkrak satutas aya konflik internal di PT Sukses Bangun Parahyangan. Saeutikna aya 200 hiji korban anu geus masrahkeun duit ka para pelaku anu totalna leuwih ti 8 miliar, tapi pangwangunan eta imah subsidi teu wae ngajanggelek. Satreskrim Polres Cimahi geus nyindekeun tersangka duaan dina eta kasus penggelapan perumahan subsidi. Pihak polisi ngageuing ka warga anu dirugikeun sagancang nalaporan ka Polres Cimahi. Berjalannya waktu, semua perizinan sudah ada, sudah mulai dibangun. Ternyata terjadi kesalahpahaman antara para pemegang saham dan juga pemilik tanah. Yang awalnya pemilik tanah minta untuk dibayarkan ketika sudah rumahnya sudah jadi, tetapi dia minta dibayar di depan. Akhirnya pembangunan ini mandek, ya. Dan ternyata mereka juga punya pembangunan apartemen, apartemen Ostelo ya, Ostelo di Kabupaten Sumedang. Akhirnya uang milik para nasabah yang seharusnya dijadikan rumah, ternyata uang-uang tersebut dialihkan untuk membangun apartemen tersebut, ya. Namun karena gagal, akhirnya apartemen tersebut juga tidak berhasil dibangun, ya. Sampai dengan saat ini, baik apartemen, baik dua perumahan yang dijanjikan itu tidak terbangun. Pikeun kepentingan penelungtikan leuwih gemet, tersangka anu duaan nyerekam di pangberokan Polres Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.